Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya di Ikram dan Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Nah Sobat, ini aku posisi lagi ada di sekitar pasar abang sayur langganan aku tuh, lihat. Nah, aku barusan dari sana tuh. Mau ke Om Sam sekalian mau bayar utang bon-bonan sayur aku. Ya cuma sayang Om Sam ini nggak jualan lagi. Apa sakit ya? Tuh sedih banget aku. Maksudnya kalau udah selesai bayar lega nih. Mumpung aku lah nyantai ya. Mumpung nggak tadi habis antar anak ke UNESA ngantar. Karena hari Selasa tanggal 6 Juni ini anakku melakukan study tour berserta teman-teman sejurusannya ke arah Solo. Mohon bantuan doakannya, semoga mereka di hari ini selamat mulai berangkat sampai di tempat tujuan dan tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Amin. Buat teman-teman yang baru saja menonton channel aku, saya ucapkan selamat bergabung. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, like, komen, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info video-video terbaru dari channel aku. Nah Sobat, ini mumpung aku ada di pertigaan Jalan Mirah Delima Perumahan Kota Baru saya, ini di dekatku ada lapak kue baru belum aku coba. Nah yang jual ini kebetulan ya ada yang nyapa, mohon sobat ya, mohon maaf, biasa nih orang terkenal banyak yang nyapa. Macam canda. Nah, ini ada lapak kue, aku pengen coba beli. Nah dan juga ternyata kayaknya banyak orang yang anu deh, banyak pembelinya. Kayaknya enak ini, kita coba aja ya. Oke. Kita coba. Nah, ini dia lapak kuenya. Nah, oh, ternyata yang jaga Mbak Utami nih. Mbak Utami ada OTOT-nya. Yeah. Ini apa Mbak Utami? Tawisi. Oh, tawisi. Ya. OTOT-nya berapaan, Mbak? Ribuan. Tinggal 5. Jadi anak beli serba anu ya. 5-5-nya ya. Nyun sama petisnya boleh, Mbak? Boleh. Oke, oke, oke. Iya, cukup sih. Nah, ini aku mau diambil ya, Sob. Nah. Ini lemat ya? Iya, lemat. Udah lama tak makan lemak. Si. Nah, ini kayaknya lupis deh. Lupisnya berapa, Mbak, ini? 3.000. Ya, tetap. Nah, sini sama ini. 5? Ini sama ini aja deh. Berapa? Soalnya aku udah makan manis-manis gini kenyang. Iya. Ini semuanya habis 8.000 sobat. Iya. Aku bayar dulu ya. Nah. Nama lapak kuenya lapak bahagiaku jajanan. Ini sobat. Di sini sedia aneka kue basah, kue kering, dan masakan lauk jadi. Nah, ini kuenya enak-enak loh. Mantap. Ini juga menerima pesanan ya sobat. Alhamdulillah laris manis. Dipele, monggo dipinang. Nah ini sobat, aku nambahin lupa tadi pudingnya, namanya puding apa tadi? Cincau. Cincau. Nah ini puding baru ini, kita coba aja nanti ya. Nah, ini Mbak Utami, ini ceritanya gimana sih Mbak? Apa inspirasinya anu jualan di sini nih? Usaha
kita cari kesibukan lah ceritanya. Oh iya ya, ini cari, ibu-ibu cari kesibukan. Kesibukan yang menghasilkan. Iya iya. Banyak dukungan mungkin ini yang ide ini. Alhamdulillah, ini kebanyakan dari tetangga-tetangga yang isi. Nah ini sobat, ini kue-kue ini juga apa titipan dari para tetangga juga. Jadi UMKM Biduri Bulan. Nah LKM Biduri Bulan. UMKM. Nah, UMKM. Nah kita doakan aja ya, semoga apa UMKM-nya ini. Yeah, monggo. Lancar, sukses. Amin. Nah waktu mendirikan ini ada kendala nggak Mbak Ud? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Kira-kira berapa biaya yang keluar untuk anu? Untuk kan sedikit-sedikitnya kan, banyak sedikitnya kan pasti ada biaya dan modal, baik berupa uang ataupun inventaris ya. Ini kan inventaris gak biasanya? Iya. Kebetulan sih dari ada hadiah nggak banyak, nggak sampai 1000. Oh gitu ya, tapi cukup lumayan ya, menunjang juga ya. Nggak sampai 1000. Sobat ada ini, nah, itu ada. Oh iya, ada. Itu kunyit asam apa sinom, Mbak? Dua-duanya. Ada kunyit asam, ada sinom. Ini. Ada beras kencur, ada ini. Jamu pokoknya. Ini ada pembeli lagi, sobat. Monggo. Sendiri ini. Biasanya ini enggak hanya anu Mbak Utami atau Bu Firanto aja ya. Nah, ini bergantian, ada tetangga saya juga Bu Sidrionyo yang membantu menjaga lapak kue ini ya. Abaikan suaranya, berisik ya, soalnya malam pinggiran jalan ya sobat. Nah ini kita lihat ya, Mbak Utaminya lagi sibuk melayani salah satu pembeli. Itu kueku udah ready, tinggal makan aja ya. Nah, laris manis. Ya. Nah sambil kita menikmati udara pagi ini, aku belum manu, aku mau ada acara di batalion ya, biasa ya. Ada latihan lagi. Tunggu, hati-hati. Ini habis ini aku akan sarapan dulu. Mungkin kalau sempat aku tak nyicil anu on kamera semua untuk lagu lomba. Habis itu berangkat cus. Nah, nggak anu nggak apa? Nggak buru-buru amat lah. Nah ini. Ote-otenya udah habis berarti bahannya ya? Oh, tinggal dikit. Tapi laris loh. Laris. Soalnya aku suka aku makan ote-ote itu karena apa? Bisa dimakan kayak cemilan, bisa dimakan sebagai lauk nasi. Iya. Bagi saya loh ya. Tapi yang kurang deh, makanya ote-ote banyak sayurnya. Iya. Orang Jakarta bahasa Indonesianya tuh bukan ote-ote atau weci ya. Dari Lumajang orangnya weci. Saya kan tinggal di mana? Weci. Kalau orang apa umum bala-bala. Oh, bala-bala, bakwan sayur. Padahal bakwan itu dari daging ya, tapi ternyata enggak jadi patokan ya. Bakwan jagung, bakwan sayur. Dadar jagung dibilang anu bakwan jagung. Nah, gitu. Ya, beginilah sobat. Kita doakan saja apa? Kita doakan saja semoga dagangannya ini laris maju. Nah, sebagai apa? Ini juga kegiatan positif untuk untuk mengisi waktu, juga menambah cuan, nambah pengalaman tentang ilmu berdagang. Nah. Oke, okay, aku tak makan, lanjut mau makan cemilanku dulu ya. Kuenya ini lapar nih. Nah, sobat, ini aku duduk sebentar di lapaknya ini UMKM RW aku. Aku lapar banget sobat, jadi ini aku mau puding cincau ini sampai